Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue, Om Justus. Dan di video kali ini, gue akan bermain game Minecraft. Tapi di sini gue akan bermain di single player. Karena di sebelumnya kita sudah bermain dengan Bang J. Karena hari ini Bang J nggak bisa, jadi aku harus melakukan survival sendiri juga teman-teman ya. Karena petualangan ini sangat seru banget. Oke, jadi di sini kita bermain single player. Dan word name-nya ini apa ya, enaknya kita bakal namain, karena kita jus-jus, jadi kita bikin aja jus-jus kingdom, kerajaan. Nampaknya aku bakal bikin sebuah kerajaan ya. Modenya survival pastinya, dan di video kita bakal bikin hard agar ada sedikit tantangan. Lalu cheats-nya yang pastinya tetap off. Game rules-nya juga oke, nggak usah dirubah. Ini sudah settingannya. Seed-nya oke, kita kosongin aja karena kita dapat random. Nah, langsung saja karena kita sudah mempersiapkan semuanya, jadi kita bakal langsung create. Wow. Hey, masih loading dan akhirnya kita memulai sudah di 30%. Akan menuju sebentar lagi dunianya Just Kingdom. Wah, akhirnya kita sampai ya teman-teman. Ini, wow, ada hutan, ada bambu. Wah, ini kayaknya prospek cerah sih. Yaudah, langsung saja kita mulai sebelum malam. Kita bakal bikin something terlebih dahulu ya teman-teman. Penting, kita bikin pohon. Kita langsung pukul-pukul pohonnya sampai hancur. Karena di sini aku bakal bikin meja dulu untuk bisa membuat bahan-bahan yang lain ya. Karena ini penting banget. Setelah itu nextnya mungkin aku bakal cari bebatuan ya, soalnya kita bakal bikin tools ya. Udah nyampe tapi nampaknya kayunya 6 sudah cukup, jadi langsung saja di sini kita bikin crafting table terlebih dahulu. Oke, kita dapat crafting table-nya. Kita bakal bikin sebelah mana ya, ini nampaknya menarik sih, banyak pepohonan. Kita akan bikin sebentar ya, di depan sana ada apa kira-kira ya, penasaran. Oh ya, ini by the way aku jalan ya, kalau lari stamina kita bisa habis yang lari. By the way aku melihat sebuah piggy dan ada rumah kayak pedesaan. Nampaknya ini prospek cerah buat aku ya. Alright, karena di bawah ada pedesaan, jadi aku bakal bikin dekat sini saja deh, biar tidak mengganggu rumah yang lain. Ya, kita bikin dekat sini aja, teman-teman. Aku bingung di mana. Nampaknya soalnya tanahnya nggak rata ya, jadi agak susah juga ini buat aku. Oke deh, kayaknya daerah sebelah sini aja, Pak ya. Wow, ada kuda. Oke, kayak kita bakal bikin di sebelah sini deh, teman-teman. Soalnya di sana enak buat kita nambang. Pas banget area ya. Jadi kita bakal bikin di bawah sini ya. Dan ada pohon lain juga. Nih, aku tebasin rumput dulu ya, biar gampang. Nah, udah cukup. Sekarang kita bakal bikin pertama apa ya? Stick mungkin. Kita bikin stick saja. Oke, sudah dapet sticknya cukup. Dan apalagi ya, nah ini dia pickaxe, aku butuh sementara buat mendapatkan batu. Dan apalagi yang bisa dibikin, nampaknya sudah. Oke, kita langsung cari bebatuan. Tapi sebelum cari bebatuan, aku perlu bikin kasur ya, biar bisa bobo. Oh iya, kan udah ada pedesaan ya. Oke, di sini ada batu, jadi aku bakal ngambil beberapa untuk membuat tools yang agak kuat sedikit. Nah, ini mungkin nanti bakal jadi area tambang aku, sekalian rumah tambang ya. Jadi, biar gampang juga next ya, aku menyimpan barang tambang deket sini. Jadi, sini aku bakal membobolkan beberapa. Kita asal aja dulu, teman-teman. Karena yang penting kita bisa bertahan hidup terlebih dahulu ya, karena ini sangat menyeramkan jika kekurangan bahan kalau diserang monster. Kita ambil bahannya dulu beberapa, asal kita bisa bikin.
Kalau stone itu bisa jadi pedang ya, pedang ya, bisa jadi pedang dan kapak juga. Kita kembali ke zaman purba ya, menggunakan pedang, kapak batu dan alat cangkul batu ya. Kayaknya nampaknya udah cukup. Jadi aku bakal bikin beberapa dulu biar cepet. Kita butuh pedang buat perlindungan diri yang pastinya. Terus pickaxe biar galinya agak cepat dan tahan lama ya. Shovel sekalian semua kita bikin ya. Owe. Dan kapak. Pastinya. Yes, alat sudah lengkap semua. Jadi di sini aku bakal nebang pohon lagi beberapa untuk membuat tempat penyimpanan chest ya. Aku bakal tebang-tebangin dulu. Wow, itu apa? Ada gua. Wah, wow, lokasinya benar-benar prospek cerah ya. Nice, tapi di sini aku butuh domba terlebih dahulu ya, karena aku baru diomongin sudah nongol butuh kasur. Maafkan aku domba. Aku terpaksa harus menjambitmu karena aku butuh bahan makanan juga. Aku butuh kulitnya juga tepatnya ya. Hai sapi, aku juga butuh kamu. Maaf sapi. Yay. Oke, kita sudah mendapatkan resource kayu mungkin yang cukup ya. Jadi nanti kita bakal bikin chest terlebih dahulu ya buat nyimpen-nyimpen. Aku belum masuk ke village. Nanti aku bakal coba karena tadi kita lihat ada village ya teman-teman. Right, kayu sudah ada, tapi aku masih butuh sapi dan domba karena kita bakal ternak sih. Wait, dombanya di mana lagi ya? Hai sapi, jangan dibunuhin. Kita butuh bahan makanan, jadi kita bakal rawat dia guys. Ada piggy, tapi aku butuh domba. Ah oh, itu dia domba. Wow, ada ladang orang guys, tapi belum tumbuh nih. Nanti kita ambil lah ya. Hai domba. Wow. Butuh kamu dua aja deh. Nice, kasur kayak kita udah bisa bikin ya. Kasur udah, karena kalau mau butuh kasur itu kita butuh 3 plank dan 3 wall ya. Hey, hai, maafkan aku. By the way, rumahku di mana ya? Nampaknya ada di atas sih. Yuk kita lanjut, kita bikin kasur dulu biar malam kita bisa tidur temen. Mana ya rumahku? Bukan sih, maksudnya rumah sementara aku. Wah ini ada kayu yang tertinggal. Kalau kayu tertinggal tadi sih dekat-dekat sini sih harusnya. Oh itu dia, dekat area tambang tadi. Nah ini dia, aku suka nyasar teman-teman. Nah ini mungkin beberapa aku jebolin dulu ya, karena aku butuh juga tanahnya. Ops, itu ada air hampir saja. Kalau nggak banjir nanti. Nah di sini kita bakal bikin camp kita sementara. Yap, pakai sudah cukup. Kita bikin sementara di sini. Oke, kita ambilin lumayan. Kita bakal bikin peti terlebih dahulu ya. Let's go. Ini dia peti guys, kita bakal bikin 10. Buat jaga-jaga saja. Kita bikin 4 aja ya biar nanti kalau pindahan gampang. Nah ini kayu aku masukin sama bebatuannya biar gampang, karena kita bakal bikin kandang terlebih dahulu untuk merawat para hewan yang ada. Kita masukin dulu yang gak penting. Nah sudah, nampaknya aku butuh buat stick lagi dan pagar. Kita bakal bikin stick yang banyak guys. Sudah ada, kayunya kurang. Kita bikin pagar.
Oh, gate-nya satu. Pagarnya mana ya? Nah, ini dia pagarnya, teman-teman. Kita bakal bikin agak banyak ya. Kok cuma dapatnya 3? Oh, ini dia. Yeay, banyak. Kita bakal bikin kandang dulu. Kita bakal bikin kandang. Kandang ya. Aku taruh mana ya? Nampaknya aku bakal bikin di sebelah sini. Kita bikin kecil aja, 5x5. Biar gak sempit juga, biar dombanya gak sesak nafas, guys. Ini aku lebarin lagi sedikit buat sapi. Tadi ada sapi, jadi kita sekalian aja. Jadi mungkin karena apa ya, resource aku masih terbatas, aku bakal ngambilin hewan dulu ya, teman-teman. Kita bakal pelihara ternak dulu ya, karena penting juga buat makanan. Karena di sini aku perlu bikin ladang gandum juga buat kasih makan domba dan sapi. Nah, jadi di sini aku bakal bikin terlebih dahulu kandangnya. Pukul terus sampai habis. By the way, kalian kalau suka sama video ini, jangan lupa ya guys, untuk di like, di share, dan di subscribe ya, biar petualangannya semakin seru, teman-teman. Nah, aku rasa segini saja sudah cukup. Dan aku bakal bikin kandang sapi. Ini dombanya udah, sekarang sapi. Kita spesin 3 biar gak sempit. Dan aku juga enak buat lewatnya. Bikin kandang. Ini sudah. Oke. Sudah jadi kandang kecil kita. Pagarnya aku cuma punya satu ya. Aku bakal bikin lagi deh pagarnya, satu lagi. Pagarnya mana? Ini dia satu. Oke. Kita bikin 2 dulu. Nah, sekarang aku taruh lagi barang yang gak penting. Oke, sekarang saatnya kita mencari makanan buat para sapi dan domba. Kita bakal mancing dia, teman-teman. Aduh, aku tenggelam. Mama. Waduh, aku mati, guys. Alright, guys. Tadi kita mati ya. Nah, sekarang kita bakal ke village. Kita bakal mencari makanan. Karena tadi aku tujuan aku mau ngambil makanan buat sapi dan domba ya. Aku malah diserang sama creeper. Sedih banget. Untung aku udah bikin lagi barang-barang aku yang hilang. Jadi, sekarang kita lanjutin mencari gandum biar dapat domba. Agar aku bisa tidur kalau saat di malam hari ya. Woi, halo. Boleh kenalan nggak? Dia kabur, guys. Wah, iron sword. Keren banget, tapi aku butuh emerald ya. Emeraldnya aku mesti nyari coal. Dia dapat emerald. Emerald ini 10, aku bisa tukerin iron sword. Oke, kamu jual mahal banget, guys. Kok, guys sih? Dia jual mahal banget, guys. Nah, ini ada makanan, gandum. Lumayan, kita bisa ngambilin di sini terlebih dahulu ya. By the way, rumah-rumah ini ada apa ya? Hartanya bisa aku ambil gak ya? Halo, ini siapa? Wah, jual pakaian juga, guys. Kok ada tulisan colornya sih bajunya? Oke, aku ambil armornya. Maaf ya. Karena aku butuh. Hai, aku jadi pakai baju. Pinjam dulu. Lumayan, guys. Di sini nggak ada orang. Alright. Domba. Nah, ini dia dombanya. Aku cari-cari. Come on. Come, come, come. Come. Domba yang baik. Aku jadi penggembala domba, guys. By the way, rumah aku di mana ini? Guys, dombanya hilang. Aku menemukan rumahku. Tadi aku lari. Jadi aku cuma dapat sapi. Yaudah, abis ini kita cari domba lagi ya. Abis ini kita cari dombanya. Tadi udah banyak banget. Ada yang putih, hitam, coklat. Aku bakal dapetin satu persatu dulu deh. Sekarang aku kandangin sapinya dulu deh. Yang penting, yang penting aku udah dapet buat bahan makanan aku. Ayo sini sapi. Nice. Kamu mamam. Eits, gak boleh. Hehe. Oke, rumah kita ini aku gak tahu ada di mana. Jadi aku bakal arah pun juga aku gak tahu. Sekarang kita cari sapi lagi, guys.
Okay. Kalau rumah di sini aku nggak boleh lupa. Kita harus dapet. Kayak aku mesti bikin sambil bikin jalan kayak ya teman-teman. Ini aku sambil bikin jalan deh, biar nggak lupa. Oke, kita bakal bikin jalan. Biar tidak lupa. Karena aku belum bikin torch, aku belum dapat bahan bakar yang cukup. Wah, ini ada pohon tebang guys. Oke, nice. Kita dapat. Sekarang kita cari dombanya. Dombaku yang hilang. Ku butuh domba. Domba, domba, tadi mana domba? Domba, 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 embe, embe, embe. Itu dia, ada dua guys. Aku ambil yang banyak. Oh ya, ini by the way aku pindahin tangannya ke sini kanan biar banyak. Daripada ngikut, ini area tambangnya banyak banget. Yay! Hai, hai, hai. Dombaku. Nggak boleh nyasar. Dapet 3 guys, gantinya guys. Lucu ya dombanya guys. Ayam nanti aja ya. Nggak domba dulu. Ayo domba. Ikut papi, cus-cus. Dombaku yang cantik-cantik. Cuma sayang dapatnya warna putih guys. Aku mesti warna lain juga sih. Kalau bisa sekalian tadi aku dapetin lagi. Nah, 4. Yes, aku dapat warna. Ini kalau aku nikahkan dombanya, kalau warnanya ini warna apa ya? Aku agak rabun guys. Jadi kalau misal warnanya itu hitam, kita bisa punya anaknya abu-abu kemungkinan. Ini kita bawa domba dulu nih. Me, be. By the way, pulangnya kemana? Naiknya ke sini sih. Eits, ketinggalan ya. Ayo, aku bukain jalan buat kamu domba-dombaku. Me, me. Ayo domba. Berbaris rapi banget dua-dua. Cantik-cantik. Nah, aku gak mungkin nyasar karena tadi aku lewatin gandum. Baiklah, kita bakal naik lagi. Ayo domba. Eh, satu ketinggalan guys. Gak boleh disia-siakan. Domba. Berbaris yang rapi. Aduh, punya nyangkut guys. Nah, ini jalannya. Domba, kemon domba. Bener gak sih nih? Rumahku mana lagi ya? Guys, aku kehilangan rumah lagi guys. Ayo domba, harusnya di sini guys. Apakah bener? Nah, bener. Yes, yes, yes. Aku bisa pulang. Tet, kamu mau kemana? Sini, ikut papimu. 4, asik. Kita bakal ambil domba dulu ya guys untuk di episode ini. Jadi aku nggak bikin banyak dulu. Next ya, kita bakal bikin rumah. Aku bakal kumpulin bahannya terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak terlalu lama juga. Nice. Sini domba. Masuk, masuk, masuk. Sama aku bakal bikin farmingan domba kayaknya ya. Kenapa gak mau masuk sini? Nice. Kok sempit sih? Minggir dong, kasih yang teman-teman lain masuk. Aku pindahin dulu deh, biar gampang jadi satu. Nah, sini, sini. Masuk semuanya. Nah, sempit guys. Ini satu lagi nggak mau masuk. Minggirlah, kamu minggir. Kasih temanmu yang masuk. Sini. Ini nggak mau masuk lagi guys. Paksa aku mesti dorong. Ayo, dorong domba. Nah, sudah. Yeay. Kita bobo. Belum bisa. Aku bobo-bobo dulu. Nah, jadi untuk episode ini teman-teman, aku telah menangkap domba dan sapi, 2 sapi dan 4 domba. Nah, nextnya di video aku berikutnya, di next episode ya, aku bakal buat rumah dan ini
jadi area tambang aku kayaknya. Aku bakal bikin rumah daerah sini ya. Nah, nggak di situ juga teman-teman. Tadi aku abis menjarah rumah warga juga, aku mendapatkan armor. Setidaknya lumayan untuk pertahanan aku ya. Ya sudah teman-teman, di sini aku akhirin episode kali ini. Dan jika kalian teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan share untuk support channel ini biar semakin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you. Bye-bye.